Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita masuk ke bahagian yang kedua, part kedua tu. Kita masuk ke part kedua, sambungan daripada part yang pertama hari tu. Jadi, sekarang ni saya dah buat, ni hari tu yang kita buat sesi. Okey, kemudian dia sekarang ni saya dah buat untuk kod, kod dan nama kursus, kelas, pensyarah kursus, okey, pensyarah akademik yang ni kita pergi lawa dulu. Kita boleh rapat sikit lagi. Okey. Home. Center. Okey. Jadi kalau yang ni kita dah isi dah lah. Kita dah isi dah. Kita dah buat dah. Tapi yang ni belum lagi. Okey, jadi kita nak buat yang ni lah. Okey, macam hari tu juga. Okey, kita masuk bahagian list. Jadi yang ni kita kena isi lah. Okey, kita kena isi. Jadi kita isi tu. First kita isi dengan kursus. Okey, kita letak sini kursus ataupun kod kursus lah, mudah, kod kursus. Okey, kod kursus ni. Kemudian kita isilah kod kursus, kita nak isi apa pun. Okey. Kita ambil yang mudah-mudah aja. Contoh ha, saya copy and paste je ni. Okey. Copy and paste. Okey, kod kursus copy and paste mudah. Okey, jadi ini kod kursus. Okey, jadi sama juga dengan hari tu, kita just first highlight dulu. And then kat sini kita tulis apa? Kat sini kita tulis kod kursus. Okey, kita tulis kod kursus. Enter. Okey, bila enter tu dapatlah kod kursus. Okey. Ini kod kemasukan, ini sesi kemasukan, ini kod kursus. Okey, kemudian kita pergi balik main menu. Kita buat kat sini. Okey, main menu ni kita buat apa? Ingat tak lagi tempoh hari? Kita pergi ke bahagian data and then kita pergi ke bahagian dia punya data validation and then pergi ke Allah, pergi ke list. Kejap. Dia ke mana ni? Tak apa, kita pangkah dulu, cancel. Bila okey, kita pergi ke list. Dah pergi ke list, kita tekan apa? Ingat lagi ya, F3. Bila F3 mak auto dah banyak keluar. Ini daripada satu lagi Excel ni. Okey, kita pergi ke kod kursus. Kat sini tulis kod kursus kan. Kita pergi ke kod kursus, tekan okey. Nampak no? Dah keluar lah. Senang sahaja. Okey, senang sahaja. Okey. Jadi yang ni pun samalah juga. Kita pi okey, kita pi tulis kat sini apa semua and then kita pergi record dekat sini dia punya list. Kemudian kita bubuh dekat 1 2 dan 3. Okey, ni tak ada lagi ni. Oh. Okey, sekarang ni nak beritahu yang saya dah masukkan dah untuk 1, 2 dan 3. Okey. Okey, saya dah masukkan oh. Okey, ni kelas. Okey, kelas. Ini nama-nama pensyarah yang kita boleh buh. Nak buh nama sendiri pun boleh. Ini contoh eh, contoh. Okey. Nama pensyarah. Okey, jadi cantik tak? Kan? Kemas tak? Kemas eh. Jadi ini yang kita boleh buat lah. Jika kita ada projek apa-apa, nak buat projek, nak buat pembentangan apa semua, boleh lah buat macam ni. Okey. Nanti untuk next episode kita buat yang lain pula. Okey. Assalamualaikum.